Di sini bisa nggak nih kita refund lagi? Kita cek dulu, masih ada waktu beberapa detik guys, dan saldonya tinggal I have active 5,800 rupiah. Kita lihat apakah ini bisa refund. Aduh, udah lama banget guys nggak masuk di website Interesting Mall karena ada kesibukan pekerjaan di luar. Jadi aku hari ini mumpung ada kesempatan, jadi aku mau coba buka di website Interesting Mall. Apa kabar semuanya guys? How are you today? I hope everything good of you guys. And then kita refund 100,000 rupiah. It's okay, not too bad guys. Jadi seperti yang aku bilang teman-teman, kita ambil dulu ya guys. Kita ambil dulu. Oke, jadi seperti yang aku bilang teman-teman, di website Interesting Mall itu, guys, kedengaran nggak suara hujannya di sini? It's raining now. Hujan di sini. Oke, seperti yang aku bilang teman-teman, di website Interesting Mall itu kamu nggak perlu terburu-buru, karena makin kesininya website Interesting Mall itu so hard, makin susah sekarang untuk baca bagan dan momen. Kecuali kalian sudah bisa baca prediksi dan momennya juga, dan yang utama itu faktor emosionalnya juga. Gak boleh terburu-buru dan gak boleh merasa rakus banget guys. Intinya rahasia yang paling terpenting itu di website Interesting Mall adalah nungguin momen yang tepat aja gengs. Kalau kamu terburu-buru open posisi dengan harapan kamu mau mendapatkan refund setiap saat, itu kamu susah. Kamu bakal susah guys, susah. Kenapa? Karena emosional kita itu udah seakan-akan terbaca oleh website Interesting Mall. Algoritmanya mereka itu udah baca. Padahal kalau dilihat itu gampang banget kan, cuman pilih antara merah dan biru, odd atau even. Tetapi di kenyataannya itu nggak segampang itu guys. Jadi saran aku sih itu nungguin momen aja yang tepat. Kalau kalian seumpamanya udah refund 2 kali, udah dapat 100.000 dalam waktu 30 menit atau paling cepat 15 menit, ya is okay lah 100.000 setiap hari guys, setiap momen, ketimbang kalau mikir mau dapetin yang banyak. Oh my god, kadang-kadang harapan kita itu nggak sesuai, ekspektasi kita nggak sesuai dengan kenyataan, gitu loh guys. Jadi kalau kalian nggak pengen loss, ya kapan kamu pikir emosional kamu udah siap untuk trading open posisi di sini, silahkan. Kalau nggak, itu is a danger, bahaya banget guys, karena udah banyak juga yang nggak sukses di sini. Itu tadi kembali lagi ada resikonya. Kalau prediksi kalian tepat, dapat win. Kalau salah ya itu hilang juga modalnya. Cuman kalau udah 2 kali loss, 3 kali loss, mending kalian break dulu, off dulu, nggak usah dilanjutin. Dan kalau untuk mendapatkan prediksi yang tepat, itu nggak bisa langsung kamu bisa 100% guys. Kamu butuh proses dulu, perjalanan dulu. Apa sih perjalanannya? Ya momen sama bagan itu harus tepat kamu bacanya. Walaupun kamu perkiraannya mungkin even, itu website Interesting Mall sudah baca psikologis member semuanya guys. Dan yang atau kalau kalian mau tahu rahasianya, itu udah aku bilang dari 2 tahun lalu. Kalau mereka punya 2 line. Jadi di lainnya itu, di layarnya mereka itu guys, kalau kalian mau tahu, itu udah kelihatan banget yang masuk memilih event berapa, yang masuk memilih odd berapa. Itu yang harus kalian tahu. Oke guys, thank you for watching my video. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kalian dan juga cara kalian untuk mengakali gimana bisa refund di website Interesting Mall. Bye-bye.